Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semuanya, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Tetap masih pada porampli yang saya bahas kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Untuk sekarang akan saya cek sound di luar rumah ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan saya cek di dalam rumah atau cek sound di dalam rumah, itu pada geter ya teman-teman ya. Apa plafon itu pada geter ya, dapur-dapur pada geter. Maka dari itu nggak ada luasa kalau misalkan di dalam ruangan, dalam rumah ya. Jadi saya keluarkan di sini di depan rumah. Oke, untuk teman-teman semuanya, ini power ampli ya untuk di rumah ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk di luar pun ya bisa sih gitu. Ini akan saya cek sound lagi, dan khususnya untuk si lampung ya, ini akan saya cek sound ya ya di depan rumah ya. Karena kalau dalam rumah itu pada geter semua ya, nggak kuat ya. Ini yang punya power ampli ya, si Mas Mas apa sih namanya? Mas Gian ya, kalau nggak salah ya, Mas Gian atau biasa dipanggil panggil Lampung ya. Ya, ya ini akan saya cek sound ya. Oke. Simak-simak ya sampai habis ya nontonnya. Dan untuk semua sedulur silahkan disimak sampai habis. Untuk sedikit menerangkan bahwasanya ini transistor final Toshiba 5200 dan juga pasangannya ini nanti satu set, dua set ya, ada stereo ya teman-teman ya. Yang channel pertama dua set ini dibebani speaker 600x2. Ini 600x2. Ini 600, ini 600. Untuk merek speakernya Black Speeder ya teman-teman ya. Dan ini Black Speeder juga, dayanya 600 watt. Ini untuk mid hicknya saya setting di sini. Dan ini ya teman-teman ya, finalnya hanya satu set untuk daya 600 watt tadi. Dan final dua set ini untuk 600x2. Oke teman-teman, ini akan saya cek sound ya teman-teman ya. Dan sedulur semuanya, akan saya cek sound. Nah ini ya teman-teman, untuk settingannya nanti akan saya set lagi ya teman-teman. Mungkin HP-nya akan saya taruh dulu. Ini saya onkan dulu power amplinya. Oke teman-teman ya, HP-nya akan saya taruh dulu di depan untuk memfokuskan posisi. Oke sedulur semuanya, ini sudah saya review ya tadi. Setelah itu akan saya cek sound. Oke teman-teman, di sini akan saya mulai untuk cek sound. Silakan disimak sampai selesai ya. Untuk Yai, silakan disimak Yai. Bassnya mantep ya. Dicoba aja didengar ya ya. Oke untuk teman-teman sedulur semuanya, ini akan saya onkan untuk input audionya. Oke, sikat. Thank you.
pada geter. Aduh, pusing. Kata-kata pada geter. Semoga tetangga enggak komplain. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja ya, teman-teman ya, untuk check sound power ampli ini punyanya si Mas Gian. Mas Yai ya, Mas Lampung. Yai sudah jadi yai, hasilnya seperti yang dilihat tadi. Dan sedulur semua, semoga bisa menjadikan suatu inspirasi untuk sedulur semua bahwasanya perakitan yang didasari dengan suatu perhitungan itu insya Allah hasilnya mantep ya, didukung dengan ACC yang berkualitas seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan juga share ke teman-teman lainnya apabila video ini membuat memotivasi ya, bermanfaat juga. Silakan di-share dan juga teman-teman bisa pelajari semua dasar-dasarnya ada di beranda channel YouTube saya untuk perhitungan PSU, driver, beban, kabel dan lain-lain, elko ya, semuanya sudah ada. Dan untuk power ampli ini pun semuanya sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, untuk spesifikasi jelasnya di video-video sebelumnya. Oke, untuk teman-teman semuanya, mungkin sampai sini saja. Oke. Semoga bermanfaat. Semangat belajar.